susah ngabisin duit. Kamu aman banget sih. Kagak usah pakai kaman-kamanan. Gue tiap bulan udah bayar ronda. Nggak penting begini-beginian. Pak, Meme dan Asep kan niatnya baik, Pak. Ah, ini dengerin. Apa yang baik? Gue barusan nibla. Ah, udah deh, kagak penting itu semuanya. Gue tiap bulan udah rutin bayar ronda. Nggak penting. Nah, itu masalahnya, Pak. Yang ronda malam ini orangnya sakit. Jadi kita belum mutusin siapa yang ronda malam ini. Waduh, ini kesempatan gua nih biar kelihatan keren depan anak kosan barunya Polela. Tenang, relax. Malam ini warga Rawalele bakalan bisa tidur nyenyak semuanya. Soalnya Mehmet sama Sep bakalan ngeronda. Maling kagak berani ngedeketin, iya gak Sep? Iya, udah yang Polela, Polela tenang-tenang aja deh, kita jagain rumahnya. Tapi nih BTW, siapa nih? Gak punya nama, udah, ayo masuk. Yaya itu pasang yang benar. Iya, inilah kapan lagi ditemplokin. Yaya geser dikit, kiri dikit. Ih, kiri dikit tuh yang benar dong, biar kelihatan semuanya. Lagi. Waduh. Min. Lu Lim, romantis banget dua-duaan. Hei. Ini gue disuruh masang CCTV sama si Mehmet. Oh, gue pikir mau nyengget layangan. Nyengget layangan, mata lu bengkak. Lihat ini gue tuh, lihat tuh. Iya, gue bantuin dah. Yuk beneran dah, gak ada yang megang ini. Iya. Lim. Hati-hati bang. Ya, susah tuh. Puter dikit itu puter. Wah, lu mah. Ini atau lagi? Kok tangganya dibuang sih? Udah kelar ya, Yaya? Tangga suruh bilang. Tangganya diriin di sini. Ih, tangga. Iya, diriin. Yuk pulang ya. Iyo. Pulang. Pasangin lagi. Ya udah ya, Bibin bawa pulang dulu ya, ya. Hei, Bibinku. Wah, sayangku. Gue gimana turunnya nih? Lu nih gara-gara nih, gue orang. Pegang, jangan bodoh.